Expander lagi dari Bogor, pakai Prodi 3.0 yang full metal casting ya, hard chrome plastic. Jadi ini dari Lexus style juga, banyak model, welcome light, it doesn't matter, maksudnya nggak efek, cuma pertama kali keluar doang. Mobil lainnya merah, pakai BMW X-Roadnya. Ini fog lampnya pakai LED. Tadi Om bingung, Om ntar akinya soak nggak, Om ntar kebakar nggak, Om ntar tembus hujan nggak. That's a very basic question yang kita tuh ada 3000 postingan di YouTube, ada 5500 postingan di Instagram, udah ribuan mobil kita pasang. Kalau nggak tembus hujan ya kan bisa digebukin orang kita, ya nggak sih? Cuman masalah kebiasaan mata, ini tembus hujan pasti. Oh makasih ya, thank you, garansi adanya 2 tahun ya, thank you. Nah ini lobby harganya gitu kan, banyak orang yang khawatir karena baca forum. Dan masalahnya di Indonesia adalah orang yang nulis forum itu kredibel nggak, di bidangnya nggak gitu ya kan. Gitu masalahnya kan, banyak yang jempolnya nakal, asal ketik, asal kecet, jadi hater, bukan di bidangnya, ngoceh sembarangan kan. Hal itu yang terjadi ya kan. Itu track record sama kredibilitas itu penting ya kan. Kalau kita nih misalnya Auto Plaza ngoceh-ngoceh tentang COVID, tentang kesehatan ya kan, kredibilitas kita apa? Kita bukan dokter loh ya kan, kita bukan dokter, kita ngomong COVID ngaco ya kan? Ya, kita ngomong tentang kesehatan ngaco, kita main lampu mobil. Nah kalau lampu mobil, lampu utama ya, argumen sama kita berani gitu ya gak? Kita punya kredibilitas di bidang ini. Thank you semua, makasih, sorry ngomongnya kadang ngaco ya. Ini ada Avanza sama Vios yang kita custom juga, kita modifikasi supaya lampu mobilnya lebih terang. Thank you semua, makasih.